Hotel dan juga kebetulan di The Opus Grand Ballroom The Tribrata Dharmawangsa Jakarta. Pastinya bahagia banget karena awalnya tuh nggak pernah kepikiran bakal ada acara begini-gini. Biasanya aks-aks doang tuh yang begitu. Kali ini aku juga bisa gitu. Jadi pasti bahagia banget karena nggak cuma ada keluarga aku tapi juga ada keluarganya Hairi datang. Iya. Kak Kiki, hari ini tadi tuh acaranya tuh bertemakan ada apa sih? Sebenarnya ini kalau pengajiannya nasional aja. Memang biasanya aku kurang tahu ya kalau soal adat, tapi banyak juga nih dari adat mana pasti ada pengajian sebelum menjelang hari H. Tapi kalau sirama dan sukemannya dari adat Sunda. Kamu ada nggak di adat kamu pengajian? Ada malam bayinya. Oh, malam bayinya. Malam bayinya ada nih kalau di Sumatera Barat. Tapi agendanya sama, ngaji juga gitu, gitu apa mondo restu gitu. Mondo restu ada mungkin ada juga buat pas bujang namanya di Sumatera Barat. Di pas bujang? Iya. Emang masih. Kalau hari ini acaranya sendiri ya. Acara aku kemarin lalu. Udah kemarin. Minggu lalu udah. Masih kan nggak nonton? Ada di YouTube aku guys. Nah, minggu lalu acara aku, minggu sekarang acara di Kiki. Boleh ceritain tadi harunya seperti apa? Kan pasti minta doa restu mau apa? Betul. Padahal kan aku salah satu orang yang sering ngelawak ya. Ayahku juga lawak. Tapi ya karena dituntun dengan apa ya? Ya salah satu MC-nya juga sholawatnya bagus, pembacaan ayat suci Al-Qur'annya bagus. Kemudian ada Ustadz Maulana juga tadi memberi tausiah. Jadi rasanya tuh haru dari awal pembacaan Al-Qur'an tuh udah gak kuat gitu rasanya. Banyak dosa. Terus pada saat mau lulus tuh ibu ngomong apa-apa itu kayak udah ngeliat orang tua, suruh tatap orang tua tuh kayak Masya Allah ini ya orang-orang hebat di depanku yang membesarkan aku sampai sekarang ini gitu. Dengan segala lika-liku kehidupannya yang mungkin teman-teman juga tahu kalau aduh gue mau nangis lagi kan. Apa seorang Kiki Saputri kan tidak dilahirkan dalam bentuk kemewahan ya, maksudnya kalau pas ngeliat aduh gue bayang gampang sih kalau ngomong orang tua apa wajah orang tua tuh kayak ngeliat Masya Allah dulu tuh kita susah loh mah ayah gitu, kebayang dulu tinggal di gang dan segala macam, sekarang masih sih tinggal di gang, cuman maksudnya apa ya, kebayang betapa kita berjuang bareng-bareng dari nol sampai aku di titik ini gitu. Jadi itu yang bikin haru banget. Nah, kalau Hairi ya harus sih kayak terima kasih pada orang tua yang kayak udah mendidik aku sampai kayak sekarang, ngajarin aku tentang kehidupan. Aku juga nggak bisa ngomong apa-apa ya ke orang tua aku, cuma mau bilang makasih banyak mama papa, kakak aku, kakak ipar aku, semua keluarga besar aku, terima kasih banyak ya semuanya. Tadi itu kalimat tadi jangan gue di sini. Tapi kita kan kalau pengajian kan sendiri-sendiri nih. Kenapa terus sekarang Hairi udah ikut dalam prosesi pengajian terserah? Kalau selama dia nggak ikut, tapi pengajian memang ikut. Jadi aku mengikuti jejak teteh aku, Teteh Syahrini. Jadi waktu itu aku lihat di Teteh Syahrini itu emang biasanya kan pengajian tuh cewek sendiri, mungkin cowok di rumahnya. Tapi aku ngeliat waktu itu jujur Teteh Syahrini tuh mengadakan pengajian bareng sama apa namanya Bang Reno. Cek lo Bang Reno akrab banget tuh. Iya sama apa Bang Reno Barak. Terus sungkeman bareng orang tua. Karena kan itu apa ya? Bilangnya apa sih kayak bukan sayang apa sih suasananya itu suasana ke Islamnya apa gimana ya cara ngomongnya ya hikmat iya hikmat sakral ih pinter banget kakak ini nih iya suasananya tuh hikmat sakral jadi rasanya waktu yang tepat untuk aku dan Hairi ya mohon ampun mohon doa restu di situ. Berarti ini hari terakhir bertemu sebelum dipingin atau gimana? Ada pingitan juga. Ada pingitan kita ada rencana sih ada pingitan tapi nggak tahu sih mungkin besok aku juga masih ada acara juga besok. Oh iya betul. Ya mungkin nah hari Senin lah udah mulai dipingit kali ya. Tapi apa mungkin mundur lagi hari Selasa atau kok bisa mundur mulu? Enggak ada. Ya. Bagusnya dipingit apa enggak sih? Pingit kali besok ya. Biar... Sih? Lah nanya. Kalau saat siraman apa? Bisa ada dipingit enggak? Dipingit. Pengen sih biar nanti dia kaget itu katanya ya. Iya. Tapi enggak tahu deh kuat apa enggak ya. Nanti ada ini apa dari orang tua di pesan gitu sama Kiki. Woi jangan pernikahan seperti apa begitu. Banyak sih nasihat dari orang tua, sayangi istri, sayangi keluarga istri. Pesan dari tadi Ustaz Maulana bilang apa kalimat pertama? Ya harta, harta. Itu yang dipahami ya. Apa-apa harta. Iya harta harus kepada istri. Semua. Tiba-tiba ke mana? Kok tahu ya apa yang aku mau gitu.
orang tua. Ya, orang tua berpesan sih, jaga istri, jaga keluarga istri juga, karena kan nanti aku nikah sama Kiki, otomatis kan aku anak mama sama ayah Kiki juga. Aku harus sayangi mama sama ayah, adik-adiknya Kiki, kayak aku nyayangi keluarga aku juga. Kamu harus sabar dalam rumah tangga. Rumah tangga kan kita gak tahu ke depan gimana ya. Harus sabar-sabar, harus berkomunikasi, harus saling menjaga lah dan saling melindungi hidup aku dan Kiki. Sama tadi apa tuh yang haram, gak boleh apa? Laknat katanya bagi seorang laki-laki kalau sampai dia. Ayo, ayo apa? Tadi kata Ustaz Maulana. Kok marah sama Scott? Iya, kan itu kan pesan baik. Jangan sampai melakukan kekerasan sama istri. Jaga istri, sayang istri. Ya, sampai ada ya, kata-kata kasar, perbuatan kasar yang lain. Kalian lihat ya, berapa tahun ke depan ini nanti tayangin lagi ya. Masih bisa kalau dari sendiri, kalau dari orang tua aku ya taat pada suami gitu kan. Terus juga apa namanya, kalau kata ayah, susah senang getirnya semua harus jalan bareng-bareng dengan keikhlasan, ketulusan gitu. Dari dulu ayah selalu berpesan, sampai adik pun selalu bilang bahwa biarin orang begitu sama kita, asal kita jangan begitu sama orang. Itu pesan yang singkat, tapi menurut aku maknanya itu aku bawa sampai sekarang. Ke Kiki, ini kan banyak banget yang di Instagram Kiki bilang, gak nyangka bahwa seorang Kiki bisa ngadain acara di gedung yang mewah. Iya. Tadi Kak Kiki bilang, apa namanya, hidup di gang gitu kan. Iya. Terus sekarang bisa ngadain acara di sini gitu, itu gimana? Emang cita-cita? Ini aku baru cerita sama orang gedung Vibrata ya, iya. The Power of Kata-kata. Kalau aku coba dulu, 2019 itu sebelum pandemi aku pernah diundang sama Tribrata untuk mengisi acara internal mereka. Aku stand up comedy waktu itu. Terus aku bilang begini, itu waktu itu baru banget dibuka abis Baim Pong Paula ya, kayaknya baru nikah di sini kayaknya gitu. Terus aku lihat kayak, ini pengen yang nikah di sini ntar gitu. Itu 2019. Dan sekarang ketemu lagi sama Markomnya Tribrata, kayak Kiki inget gak dulu? Nice. Aku inget dan aku pernah ngomong gini, iya dan alhamdulillah terwujud lah gitu. Makanya ya apa ya, salah satu yang bikin haru juga satunya itu, kayak ini yang aku impikan, kayak ya artis besar ada di sini dan ternyata aku menjadi bagian dari itu. Dan terima kasih banyak buat supportnya Tribrata, pastinya Hotel Suta Suma dan semua vendor yang terlibat sudah mensukseskan acara aku dari mulai pengajian sirama sampai nanti ke menikah kan akan di sini. Nanti nggak nyangka dong anak yang tinggal di gang bisa kayak gini sekarang. Dari Bekasi sampai ke Jaksel tuh gak nyangka banget. Budget berapa sih, Ki? Kan belum dihitung. Ya, soalnya saya gak ngeluarin duit, ini yang ngeluarin duit. Kalau budget, rahasia aku sama Kiki. Ya, lumayan lah, alhamdulillah. Alhamdulillah, dan banyak orang yang bantu, itu yang paling penting. Itu yang support. Memaknai siraman sendiri seperti apa sih? Jujur aku tuh selama ini sebagai keturunan Sunda, karena aku kan Sunda Garut ya, aku tuh sebenarnya nggak terlalu tahu banget kenapa seorang mengadakan siraman gitu. Ternyata baru tahu tadi, ternyata siraman itu salah satu wujud pertama rasa syukur kita, kemudian nostalgia juga, dan pelepasan dari orang tua kepada anak perempuannya. Jadi ada apa tadi tuh kegiatan, aku digendong sama ayahku, digendong sama mamaku dan dilepas kainnya, itu juga disiram, dimandikan, itu tuh wujud nostalgia seorang anak dulu tuh diperlakukan sebegini istimewanya sama orang tua, dan sekarang akan dilepas tanggung jawabnya, akan pindah kepada sang suami. Nanti suami akan memandikannya. Kan kamu udah suami sih mau boleh. Itu ibadah katanya. Saatnya gue. Ki, undang teman-teman Ki, teman-teman mungkin. Apa sayang? Pengajian undang enggak? Kalau di pengajian lebih kepada keluarga aja sih sebenarnya gitu. Tapi jadi kalau teman-teman kan nanti aja pas hari H. Oke, kemarin sempat lihat kemarin Kiki juga sempat banyak mengundang para politikus juga. Betul. Semuanya. Gimana pejabat, mereka pejabat sendiri seperti apa sih ketika Kiki ada kesulitan gak sih ketika mengundang mereka dan mereka sendiri sudah confirm untuk hadir atau gimana? Pertama, alhamdulillah kalau untuk meminta jadwal mereka pasti kan sudah ada protokolnya masing-masing ya ke ajudan, jadi pasti disesuaikan dengan waktunya beliau-beliau nih. Tapi sambutannya luar biasa hangat dan Kiki juga gak nyangka, maksudnya banyak orang-orang besar seperti Pak Prabowo, Pak Ganjar, kemudian juga nanti ada Pak Anies, Pak Erick Thohir yang akan Kiki temui selanjutnya tuh, kok mereka mau ya meluangkan waktu hanya untuk menerima undangan seperti itu. Dan mereka juga terus berbahagia, terus mendoakan sih, yang bikin oh
Ya alhamdulillah ternyata roastingan aku tidak terlalu menyakitkan berarti. Mama masih terjadi mungkin bisa kayak gini kak. Ah, apa bisa kayak gini gitu. Dulu mungkin nggak punya ekspektasi bisa begini gitu. Enggak lah, enggak nyangka. Nggak pernah nyangka, nggak pernah kemimpian bakal jadi seperti ini. Tapi ya, ya mungkin termasuk dua orang tua juga bisa bawa aku sampai ke sini. Tapi berapa undangan? Oke, tadi berapa undangan? Saya sih rencana 1000 undangan. Tapi nggak tahu ke depan gimana. Tiba-tiba ada orang yang undang dari sana, dari sini. Jadi gitu mungkin aku sama Kiki mungkin bakal kayak ngomong lagi. Mungkin kita tambah undangan lagi. Kemungkinan. Mau budget lagi dong. Udah mau seminggu ya? Apa aja? Gak apa ya, doain aja. Jadi kapan pernikahannya? Tanggal berapa? Kan udah di spill sama Pak Sandiaga Uno. Tanggal 28 Januari 2023. Kak, itu pejabat itu ada yang jadi saksi gak sih salah satu? Antara pejabat itu. Lihat aja nanti siapa yang akan jadi saksi pernikahan Akbar Kisah Putri. Kakak-kakak juga nanti. Atau Kiki, ya jalan lama udah dekat belum sih? Sempet ngalamin cobaan apa? Last question ya? Last question apa? Cobaan pasca menikah sempet ngalamin. Cobaan dan kesenangan. Sebelum menikah. Ada ketakutan gak nih? Mau hari-hari takut gagal lagi? Deg-degan gak sayang? Deg-degan ya pasti deg-degan. Karena? Karena menikah kayak memulai hidup yang baru yang kita gak tahu depannya gimana. Ada perasaan nyesel nggak sih ketika tuh gua kepakai pertanyaan kalian ya, pernah nyesel kan sayang sekali sebelum itu perasaan deg-degan nggak sih kan kemarin kita tanya tadi dirimu apa dari Kiki karena perasaan deg-degan kemarin kan sempat dua kali ya. Tadi Kiki juga udah ngomong waktu di acara pengajian dan siraman, Kiki bilang setelah acara ini entah kenapa karena mungkin doa restu keluarga besar sudah datang semua mendoakan, jadi rasanya langkah lebih ringan, jadi lebih lega. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi ya bisa terlaksana dengan baik tanpa halangan apapun. Kalau ditanya soal cobaan menjelang pernikahan itu pasti ada aja masalah-masalah kecil, tapi selama ini masalah itu tidak ada dari kita berdua gitu. Dia pasti kayak ya soal undangan, terkait undangan kan ada ego orang tua, akhirnya ada ego orang tua Kiki pengen undang siapa, main acara di mana, berapa makanannya apa, itu tuh bisa jadi apa ya bumbu-bumbu lah gitu perdebatan. Tapi yang mas sejauh ini kita baik-baik aja ya. Oke, konsep pernikahan terakhir ya? Iya terakhir. Kalau konsep kita ada 3, pas akad kita pakai konsepnya Sunda. Pas resepsi satu nanti pakai adat Padang, pas malam kita pakai konsepnya internasional. Kita ada 3 konsep. Oke. Udah jadi terakhir. Jadi psikolog, udah ke psikolog. Enggak. Terima kasih. Oke, pokoknya. I love you so much. Oke, akan dulu ya. Makasih.